Realme C33. Nah, kita mau ganti LCD ya teman. Oke teman, selamat menonton ya teman. Bagaimana cara kita mengganti LCD? Oke teman, jangan dilem di dekat kamera ini ya teman ya. Nanti dia. Nah sudah, lemnya kita tutup dulu. Nah kita tutup, baru kita pasang LCD-nya pelan-pelan ya teman. Tonton terus ya teman ya. Oke. Tekan-tekan gini ya teman. Kita nih pakai cara manual. Makanya yang ini enggak kita lepas dulu. Kita pakai karet. Gelang, nah, biar LCD-nya menempel. Oke teman, wow. Kita pasang baterainya. Oke teman, nah, kita kembalikan ke sini. Baru baterai ini kita pasang teman. Lihat ya teman, tekan-tekan dulu gini ya teman. Bawa kabel fleksibel baterainya, pasang juga. Nah, udah terpasang kabel fleksibel baterai. Lalu tutupnya mesin ini kita pasang dulu. Ada lihat ya teman, kita pasang. Lalu murnya kita pasang sini dulu. Lihat ya teman. Nah, teman lihat ya, kita pasang murnya satu persatu. Satu persatu murnya. Nah, jangan sampai ini tempat sekilnya kemarin, biar aja kita kembalikan asalnya. Iya teman, semoga teman bisa mencontoh untuk membuka LCD Realme C33. Semoga teman Realme, iya teman. Terus ya teman ya. Pasang. Sampai selesai. Terunci. Jangan sampai kelebihan. Buat. Oke teman. Semoga video kita ini bisa teman melihat. Semua ya udah. Wow, pakai obeng
kelas. Cuman kelas. Oke. Oh. Nah, sudah teman. Kita hidupan, kita on kan. Wah, mantap teman. Realme-nya. Ah. LCD baru. Nah, oke okay, teman. Baru kita ganti LCD nya Realme C33 ini teman. Oke, sudah selesai. Kita pasang casing belakangnya atau tutup belakangnya. Ini kita pasang, kembalikan seperti asalnya. Oke, semoga teman di rumah bisa mencontoh untuk memasang LCD HP. Kita pasang ini semua, bautnya sudah lengkap. Baru kita pasang. Oke teman, kalau pasangnya udah, udah selesai. Mantap teman. Nah ini semua coba kita pasang semua. Oke, pasang semuanya. Wah mantap teman, ini cara pasang LCD ya teman. Nah sudah selesai teman, kita hidupkan, kita on kan. Nah, Realme C33. Mantap. Oke teman, nah, udah bagus ini. Udah bagus, udah mantap. Ah, udah bagus teman. HP Realme C33 sudah bagus teman. Oke, bisa dipergunakan. Nah, itu caranya teman. Dukung terus ya channel kita teman ya. Nah, channelnya tinggal nama ada 86. Like and comment. Klik ikon loncengnya biar teman-teman melihat video kita selanjutnya. Dan subscribe teman-teman. Mantap sudah. Terima kasih.